Jumpa kembali bersama Agri Financial. Diduga mencuri uang majikan lebih dari 200 ribu dolar Hong Kong, seorang PMI kini ditahan. Simak video sampai tuntas. Seorang majikan yang merupakan warga negara Hong Kong bernama Chan, berusia 92 tahun yang tinggal di kawasan Ngarsui House, Hugh Swee Street nomor 7, Siu Saiwan mengaku telah kehilangan uang senilai 260 ribu dolar Hong Kong atau setara dengan 481 juta rupiah. Hal tersebut terungkap lantaran sang majikan menghubungi polisi dan kemudian tak berselang lama, polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 3 sore waktu setempat. Kepada aparat yang datang melakukan penyidikan, nenek majikan tersebut mengatakan kepada penyidik bahwa sebelum hilang, uang tersebut dia simpan di dalam lemari. Kepada petugas, nenek majikan mengaku mencurigai PRT-nya yang berusia 51 tahun asal Indonesia yang telah melakukan pencurian. Setelah melakukan penyelidikan awal, akhirnya petugas membawa PMI tersebut ke Markas Polisi Distrik Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Teman-teman PMI yang sedang bekerja di luar negeri agar lebih berhati-hati dalam hal bertindak di negeri orang. Resiko hukumannya terlalu berat dan sulit mendapatkan pembelaan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Ya.